Salam, salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Berkatilah kami, bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 12 dengan tema kekayaan dan kemuliaan dari Allah. 1 Tawarik pasal 29 ayat 12. Sebab beginilah firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan tentang sumber segala sesuatu atau sumber segala kekayaan dan kemuliaan dari Allah Sang Pencipta. Ia yang memberikan segala sesuatu dengan tujuan kebaikan, baik kekayaan, kemuliaan, kejayaan. Dan tentunya pemberian yang baik dan sempurna pasti datangnya dari Allah. Yang pastinya Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat kepada ciptaannya. Saudaraku, pemberian dari Allah yaitu kekayaan, harta atau uang yang banyak bukanlah segala-galanya di dalam hidup ini. Sebaliknya, kesusahan, kesulitan, kekurangan atau kemiskinan bukanlah akhir dari kehidupan ini. Jadi kekayaan atau kemiskinan tergantung bagaimana penggunaannya, apa yang dianugerahkan Allah sebagai alat untuk berbuat kebaikan dan kebajikan. Saudaraku, pastinya setiap orang selalu meminta atau berdoa kepada Allah untuk meminta berkat-berkat darinya. Sebaliknya, tidak ada seorang pun meminta di dalam doanya untuk penderitaan, kemiskinan, kegagalan di dalam hidup. Semua orang selalu memohon kepada Allah untuk memberikan keberhasilan, kekayaan, dan kebahagiaan. Tetapi bila Allah telah memberikan semuanya kebahagiaan itu, dengan sombongnya mungkin kita berkata, itu hasil dari kerja keras, bukan pemberian Allah. Saudaraku, Tuhan sungguh tidak senang kepada kesombongan atau kecongkokan. Karena kecongkakan merajai hati kita, kita akan dipermalukan. Allah akan mempermalukan dan menurunkan kesombongan itu dengan berkurangnya kekayaan, jabatan menurun, dan sering terjadi kegagalan, bahkan jatuh sakit karena tidak terima dengan keadaan itu. Saudaraku, semua keberhasilan yang kita miliki datangnya dari Allah. Dan semuanya itu adalah kepunyaannya. Seperti Raja Daud yang sangat terkenal itu, ia selalu atau tetap mengakui bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Saudaraku, di pagi hari ini firman Tuhan telah mengingatkan atau menyadarkan kita agar jangan pernah bergantung kepada apapun yang ada di diri kita, baik harta, kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Berharap dan bergantunglah kepada Allah, sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kasih sayang Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau adalah sumber segala sesuatunya, sumber kehidupan kami,
karena kami adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Ampuni akan kesalahan kami, kiranya kami selalu dilayakkan Engkau ya Tuhan, agar kami juga dapat kiranya bersama-sama saudara-saudara kami yang lainnya untuk bersatu dalam iman percaya kepada Engkau ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa pada saudara kami yang menderita sakit penyakit, kesulitan hidup karena masih ada pandemi pada saat ini. Sertailah saudara-saudara kami di dalam kesulitannya, berkatilah mereka. Tuhan, ampunin akan salah kami, dan kami Engkau layakkan selalu berdoa, memohon dan meminta pertolongan Tuhan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kami percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.